Birokrasi di Indonesia dikenal sebagai salah satu yang terburuk di dunia. Oleh karena itu diperlukan perubahan, yaitu dengan reformasi birokrasi. Pembangunan zona integritas merupakan percepatan menuju reformasi birokrasi, dengan tujuan meningkatkan kepercayaan publik kepada instansi pemerintah. Untuk meraih predikat zona integritas, Pengadilan Negeri Soasio telah melakukan pembangunan zona integritas. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah melakukan public campaign yang dilakukan di luar kantor agar masyarakat dapat mengetahui dan mendukung Pengadilan Negeri Soasio untuk dapat meraih wilayah bebas korupsi. Semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan merdu untuk hidupku. Ini ku bertahan, aku pasti bisa. Pengadilan Negeri Soasio bertekad dan berkomitmen untuk mewujudkan zona integritas dan menolak segala bentuk suap dan gratifikasi. Kami mengharapkan dukungan masyarakat, yaitu dengan melaporkan apabila mengetahui adanya suap, gratifikasi serta tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme.